Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, ada sebuah kisah nyata yang dibawakan oleh Ustaz Farid Qasim hafizahullah ta'ala. Kisah nyata yang menakjubkan dan penting untuk kita ambil pelajarannya. Kisah ini bercerita tentang sebuah keluarga yang di dalamnya ada seorang ibu yang sudah menjadi janda beserta dengan dua orang anak laki-lakinya. Kisah ini terjadi di ibu kota Saudi, yaitu Riyadh. Dikisahkan bahwa dua orang anak laki-laki ini, kakak beradik, sangat menghormati orang tuanya, sangat menghormati ibunya, sangat berbakti kepada keduanya. Mereka tinggal di sebuah apartemen nyewa, kira-kira biaya sewa per tahunnya itu adalah 24.000 rial. Kalau dirupiahkan sekitar 80 juta. Biaya apa? Nyewa. Ngontrak apartemen. Kakak beradik ini kerjaannya sopir taksi. Mereka berdua berusaha keras untuk nabung sedikit demi sedikit untuk membayar biaya apartemen tersebut. Siang malam mereka bekerja sampai terkumpul uang sekitar 10.000 rial. Padahal kebutuhannya berapa? 24.000. 10.000 rial kalau kursnya 1 real 3.800, berarti berapa? 38 juta. Kerja siang malam, banting tulang, peras keringat, kumpul uang 38 juta. Uang yang sangat berharga untuk mereka karena itu hasil jerih payah mereka. Akhirnya uang itu sama mereka diikat pakai karet, kemudian dibungkus plastik supaya lebih aman lagi, dilakban sama mereka. Ini kan hasil jerih payah yang sangat berharga. Kemudian mereka simpan uang itu di bawah bantal. Di bawah bantal. Mereka berdua berangkat kerja. Ketika mereka berdua sedang bekerja, ibunya masuk ke kamar. Rapi-rapi kamar anaknya, bersih-bersih, nyapu. Nah, ketika sedang merapikan kasur anaknya itu, mau merapikan bantal, dia buka bantalnya, nemu bungkusan plastik. Begitu dia nemu bungkusan plastik, langsung mukanya merah. Keningnya berkerut, marah. Baru kemarin dinasehati supaya enggak main kartu. Supaya enggak main kartu, domino. Masih lagi main. Tanpa pikir panjang, ibu itu mengambil bungkusan plastik itu dan segera dibakar sama ibunya. Gak lama kemudian si bungsu datang. Begitu datang, belum ngomong apa-apa, langsung dimarahi habis-habisan sama ibunya. Intinya, kamu itu baru dinasehati supaya tidak main kartu, kok masih juga main kartu? Si bungsu ini bingung. Ya.
Karena perasaan dia dan kakaknya ini sudah enggak main kartu lagi. Mereka main kartu kemarin sekedar untuk melepas kejenuhan. Walaupun enggak pakai uang, tapi kan seringkali main seperti itu melalaikan ya, dari hal-hal yang lebih penting. Ibadah, berbakti kepada orang tua. Maka karena anak ini merasa tidak main kartu, maka dia pun berinisiatif bertanya kepada ibunya, "Ibu, di mana menemukan kartu yang kata ibu dipakai buat main saya dan kakak saya?" Kata ibunya, "Di bawah bantal." "Terus sekarang kartunya di mana?" "Sudah ibu bakar." Maka anak itu diam. Dia langsung berkata, "Ibu, maafkan saya dan kakak. Kami berdua khilaf." Dia tidak marah. Anak itu tidak menyalahkan orang tuanya, tidak menuduh ibunya ini memfitnah dia, karena memang dia enggak main kartu sudah. Dia tidak katakan bahwa yang ibu bakar itu duit hasil kami bekerja. Sama sekali tidak keluar. Anak itu, si bungsu, cuma mengatakan, "Ibu, saya minta maaf telah mengecewakan ibu." Maka emosi ibunya itu ketika anaknya minta maaf langsung turun. Ibunya melanjutkan aktivitas yang lainnya. Tidak lama kemudian kakaknya datang. Si adik cerita tentang kejadian yang tadi. Kakaknya langsung bertanya, "Apakah kamu jelaskan kepada ibu kita bahwa yang dibakar sama ibu itu uang hasil kerja keras kita?" "Tidak sama sekali," kata si bungsu. "Saya cuma minta maaf. Alhamdulillah ibu sudah tidak marah." Apa kata kakaknya? "Bagus. Jangan pernah membuat ibu kita sedih." Beliau sudah capek ngurus kita dari kita kecil. Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita. Kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 23, "Wabil walidaini ihsan." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Selama itu kesalahan yang tidak disengaja, bahkan seandainya itu kesalahan yang disengaja, seandainya itu kesalahan yang disengaja pun tidak ada bandingannya dengan kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Pengorbanan mereka berdua untuk kita jauh lebih besar dibandingkan kekhilafan-kekhilafan mereka kepada kita. Maka berlatihlah untuk tidak membuat sedih orang tua.
Apalagi hanya urusan-urusan duniawi, bukan urusan akhirat, bukan kaitannya dengan dosa dan maksiat. Anak itu sebaiknya mengalah kepada orang tuanya, tidak menggurui orang tuanya, tidak suka menyalah-nyalahkan orang tuanya. Kita ini mengaji, belajar agama, itu untuk memperbaiki perilaku kita, terutama kepada orang tua kita. Terus apa manfaatnya ketika kita sering ngaji, akan tetapi perilaku kita kepada orang tua kita tidak berubah? Apa manfaat kita mengaji? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan perubahan baik sikap kita setelah kita mengaji adalah orang tua kita. Sebelum teman kita, sebelum rekan kerja kita, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan tutur kata kita yang halus, sopan santun kita. Jangan merasa kita sudah punya ilmu ini, ilmu itu, tahu ini, tahu itu, kemudian kita rendahkan kedua orang tua kita karena kita melihat orang tua kita belajarnya enggak banyak. Mereka enggak sempat belajar karena mereka sibuk ngurusin kita. Mereka enggak sempat belajar karena harus banting tulang untuk menafkahi kita. Jangan pernah kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, lebih banyak ilmunya dibanding kedua orang tua kita. Ada kesalahan ini, kesalahan itu, ditolerir, ya, dimaafkan. Kalau kita ingin memberitahu sesuatu kepada orang tua kita terkait dengan masalah agama dengan bahasa yang baik, jangan seperti seorang anak TK yang menggurui gurunya. Jangan, ya. Bahkan ketika kita meningkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, itu adalah merupakan salah satu cara terbaik untuk mendakwahi kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita melihat, masya Allah, anak saya setelah ngaji semakin halus tutur katanya, semakin sopan, maka orang tua sendiri akan tergerak hatinya. Nak, kamu belajar di mana? Ya. Bapak ibu pengen ikut di mana kamu ngaji. Tapi ketika kita setelah ngaji justru perilaku kita semakin tidak baik, semakin tidak sopan, besar kepala, sombong, angkuh, bagaimana orang tua akan tertarik dengan ilmu yang kita pelajari, dengan dakwah yang kita ikuti, ya. Maka ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu yang masih hidup, bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua. Wallahu ta'ala a'lamu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.